Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini prosesnya plaster ya guys, plaster dinding. Nah, ini menggunakan pasir campur ya guys, kita pasir dari Bengawan sama pasir dari Kediri atau Lumajang ya. Oke, kalau cuma pakai pasir Bengawan, nah yang halus itu biasanya keringnya bisa pecah-pecah guys, jadi harus dicampur sama pasir Lumajang atau pasir besi guys. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, disimak sampai habis, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Oke bosku, ini masih bersama tukang yang paling slow guys, tukang paling slow sedunia nih guys. Nah, ini jadi semua itu tergantung kondisi juga ya guys. Nah, jadi kalau mau plasternya hasilnya bagus, nah untuk campurannya 1:5 guys, 1:5. Nah itu kalau pakai pasir pasirnya lembut atau halus, nah itu 1:5 itu sudah sangat bagus guys dan bisa nempel. Tapi kalau pakai pasir kasar, biasanya 1:5 itu kalau dilempar itu biasanya tetap jatuh guys, karena kurang bagus. Nah untuk semennya, semua semen itu sama guys, pada dasarnya semua semen itu sama. Nah, tergantung kitanya yang ngatur ya. Jadi bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya, dan bagaimana hasilnya itu semua tergantung sama kita juga. Nah, agar temboknya plasterannya lebih enak kan, itu tembaknya harus disiram sampai benar-benar meresap airnya guys, sampai benar-benar basah, dan debu-debu sampai benar-benar hilang. Apalagi kalau temboknya sudah lama ya guys, biasanya itu susah banget nempelnya guys kalau temboknya sudah lama guys. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan simak terus sampai habis. Terima kasih.
Nah guys, untuk hasilnya seperti ini ya guys. Hasilnya tetap rapi, tetap halus dan mantap guys. Nah nanti ini untuk pelamirnya jadi mudah, kalau plasterannya halus, pelamirnya juga lebih enak guys. Semoga bermanfaat dan terima kasih.